Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, sumbangan sektor kehutanan terhadap produk domestik bruto sebesar 0,66% pada 2022 dapat terus ditingkatkan, antara lain melalui penyerapan karbon. Kebijakan pembangunan kehutanan pun diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan. Kebijakan sektor kehutanan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau, agar pengelolaan hutan dapat berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi rendah karbon. Prinsip ini diadopsi melalui upaya produksi dan konsumsi berkelanjutan, serta pengelolaan hingga pemulihan kawasan hutan untuk memitigasi perubahan iklim. Erlangga menegaskan dengan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip ramah lingkungan, tujuan konservasi dapat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.